Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Keluarga primata memiliki banyak anggota. Namun biasanya dibagi menjadi jenis kera besar, monyet, dan lemur. Kita kesampingkan jenis monyet serta lemur dan fokus kepada jenis kera besar. Kera besar adalah jenis primata yang tidak memiliki ekor. Anggotanya adalah gorila, simpanse, orang utan, dan bonobo. Beberapa pihak bahkan memasukkan manusia ke dalam anggota kera besar. Tapi siapa juga yang mau disamakan dengan para kera? Secara fisik, anggota kera besar memang terlihat agak mirip dengan manusia. Mungkin rupa mereka lebih mirip manusia purba ketimbang manusia modern. Dalam video kali ini, admin akan membahas perbandingan di antara 4 anggota kera besar. Dan di akhir video, kita akan menemukan siapa yang paling hebat berdasarkan data yang kita bandingkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu subscribe channel Dunia Binatang Liar. Perbandingan fisik. Sekilas, bentuk fisik mereka hampir sama dengan perawakan yang mirip manusia. Memiliki bulu tebal di seluruh tubuhnya, dan memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Bonobo disebut pula dengan simpanse kerdil, karena fisiknya yang sangat mirip simpanse. Berat tubuh rata-ratanya sekitar 30 kg. Tingginya sekitar 70 cm. Sementara jika berdiri dengan dua kaki, maka tingginya mencapai 1 meter. Sementara simpanse memiliki berat tubuh di kisaran 70 kg. Tingginya sekitar 1,7 meter saat berdiri dengan dua kaki. Gorila memiliki berat antara 100 hingga 200 kg. Tingginya antara 1,4 hingga 1,8 meter. Ketika berdiri dengan dua kaki, tingginya mencapai 2,6 meter. Orangutan memiliki berat tubuh mencapai 100 kg. Tingginya sekitar 1,4 meter. Dari ukuran fisiknya, gorila adalah yang terbesar. Orangutan di posisi kedua, simpanse di posisi ketiga, dan bonobo adalah yang paling kecil. Perbandingan kecepatan. Kecepatan simpanse sekitar 40 km per jam. Kecepatan bonobo hampir sama dengan simpanse di kisaran 40 km per jam. Gorila bisa mencapai kecepatan hingga 45 km per jam. Sementara orangutan cukup lambat, kecepatannya hanya di kisaran 6 km per jam. Gorila adalah yang tercepat, bonobo dan simpanse di posisi yang sama, sementara orangutan di posisi terakhir. Perbandingan suara. Suara mereka hampir sama, tapi gorila memiliki suara yang keras dan terdengar hingga jarak 3 km. Mereka juga bisa mengeluarkan suara lain ketika menepuk dadanya. Simpanse ada di posisi kedua dengan suara yang bisa terdengar hingga jarak 1 km. Bonobo ada di posisi ketiga. Dan orangutan ada di posisi terakhir. Perbandingan kekuatan gigitan. Kekuatan gigitan gorila mencapai 1300 PSI. Rahang mereka sangat kuat dan mampu meremukkan beberapa benda keras dengan mudah. Sementara simpanse, bonobo, dan orangutan, admin tidak menemukan data yang valid tentang kekuatan rahang mereka. Jadi terpaksa ketiganya berada di level yang sama. Perbandingan kemampuan berenang. Kemampuan kera besar di dalam air cukup buruk. Simpanse merupakan kera besar dengan kemampuan berenang yang paling baik. Mereka beberapa kali terlihat bisa berenang bersama manusia. Orangutan juga bisa berenang meski kemampuannya tidak terlalu baik. Sementara gorila sepertinya tidak bisa berenang. Apalagi bonobo yang habitatnya jauh dari perairan. Simpanse ada di posisi pertama, diikuti orangutan. Gorila dan bonobo di posisi terakhir. Perbandingan kecerdasan.
Kera besar adalah hewan yang memiliki kedekatan dengan manusia. Mereka tentunya pintar dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata hewan lainnya. Mengutip laporan dari Discover Magazine, orang utan ternyata memiliki kecerdasan yang paling tinggi. Mereka bisa mempelajari banyak hal dengan cepat. Orang utan juga bisa berinteraksi dengan manusia. Salah satu buktinya adalah ketika orang utan melakukan barter dengan manusia. Dalam sebuah video yang diunggah oleh channel Rumble Viral, seorang pengunjung kebun binatang memberikan kacang kepada orang utan. Dan orang utan itu memberikan pisang kepadanya. Yang kedua adalah simpanse. Soal kecerdasan, sepertinya simpanse tidak kalah jauh dengan orang utan. Mereka bisa diajari dengan mudah, dan bahkan bisa hidup seperti manusia. Di posisi berikutnya adalah bonobo. Mereka sudah pintar dari sononya. Terbukti dengan cara hidupnya yang cukup unik. Mereka memiliki kehidupan sosial yang damai, dan bisa menggunakan beberapa alat untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir adalah gorila. Mungkin sifat mereka yang agak pemalu membuatnya kurang begitu pintar jika dibandingkan dengan saudaranya. Perbandingan kelompok. Kelompok bonobo adalah yang terbaik. Kelompoknya dipimpin oleh betina. Kehidupan sosial mereka sangat damai. Jika ada keributan, maka penyelesaiannya dengan perkawinan. Jarang sekali ada bonobo yang berkelahi untuk memperebutkan sesuatu. Kelompok simpanse dipimpin oleh seekor bejantan, bukan selalu yang terkuat, tapi bejantan dengan dominasi yang paling besar. Ketika seekor bejantan bisa mengatur anggotanya, maka ia akan dianggap sebagai pemimpin. Sepertinya, simpanse adalah hewan yang mengutamakan sikap ketimbang kekuatan. Gorila memiliki kelompok seperti halnya hewan lain pada umumnya. Biasanya seekor pejantan terkuat memimpin kelompok dengan anggota berupa beberapa betina dan anak-anak mereka. Orang utan adalah kera besar yang jarang hidup dalam kelompok. Mereka sering terlihat hidup soliter dan jarang berkumpul meski hubungan sosial mereka cukup baik. Dalam hal kelompok, bonobo ada di posisi pertama, simpanse kedua, gorila ketiga, dan orang utan yang terakhir. Perbandingan makanan. Semua kera besar adalah omnivora. Simpanse memiliki banyak jenis makanan. Mereka memakan buah, daun, dan beberapa jenis tanaman. Mereka juga memakan serangga, telur, madu, hewan kecil, hewan sedang, dan dalam momen tertentu, mereka bahkan menjadi kanibal. Bonobo memiliki menu makan yang hampir sama dengan simpanse, termasuk kasus kanibalisme yang kadang terjadi. Sementara orang utan, makanan utamanya adalah buah. Mereka juga memakan berbagai jenis tanaman. Terkadang mereka memakan serangga, ikan, dan bahkan kukang. Sedangkan gorila, meski memiliki taring dan gigitan kuat, tapi mereka lebih menyukai buah dan daun muda. Gorila hanya sesekali memakan serangga atau makanan lainnya. Dari jenis makanannya, simpanse nomor 1, bonobo mengikuti di belakangnya, orang utan di posisi ketiga, dan gorila di posisi terakhir. Perbandingan pesaing. Bonobo hidup di habitat yang cukup jauh dari para pemangsa. Mereka mungkin hanya mewaspadai buaya ketika mendekati perairan. Satu-satunya hewan yang mengancam keselamatan gorila adalah macan tutul. Sementara simpanse harus berhati-hati dengan singa, macan tutul, elang martial, dan ular piton. Sedangkan orang utan harus menghadapi harimau, buaya, macan dahan, dan anjing liar. Dari persaingannya, bonobo yang paling aman, gorila di posisi kedua, simpanse di posisi ketiga, dan orang utan di posisi terakhir. Perbandingan hubungan dengan manusia. Dari keempat kera besar itu, simpanse adalah jenis yang paling bersahabat. Mereka bisa dijinakkan dan bahkan bisa hidup seperti manusia. Di posisi kedua ada orang utan. Mereka bisa diajari banyak hal dan memiliki kedekatan yang baik dengan manusia. Di posisi ketiga ada bonobo. Sebagian bisa dijinakkan dan hidup berdampingan dengan manusia.
dan gorila ada di posisi terakhir, dengan hubungan yang kurang begitu harmonis dengan manusia. Dari perbandingan yang ada, maka hasilnya gorila mendapatkan 25 poin. Orang utan mendapatkan 20 poin. Simpanse, bonobo mendapatkan 23 poin. Dari hasil perbandingan yang ada, ternyata kera besar yang terhebat adalah simpanse, diikuti gorila, bonobo, dan yang terakhir adalah orang utan. Itulah sedikit informasi tentang urutan kera besar terhebat dari beberapa perbandingan yang ada. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.